Ya pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Supporter Kalimantan Selatan menggelar penyalaan lilin sekaligus doa bersama untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Mengambil tempat di halaman parkir Stadion 17 Mei Banjarmasin, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Supporter Kalimantan Selatan menggelar penyalaan lilin sekaligus doa bersama untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan Senin 3 Oktober 2022 malam. Dengan menggunakan pakaian serba hitam dan juga dihadiri perwakilan Aremania dan Aremanita Banjarmasin, penyalaan lilin sekaligus doa bersama ini dilakukan para supporter sebagai rasa duka cita dan empati atas kejadian yang membuat dunia sepak bola Indonesia berduka. Di tengah sudah adanya tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki kejadian yang menewaskan ratusan korban jiwa ini, para supporter tetap meminta kejadian ini diusut tuntas serta meminta PT Liga Indonesia untuk meniadakan atau menghapus pertandingan malam yang memang diminta sejak lama yang dinilai sangat rawan. Mengadakan acara malam untuk mengenang para korban malam. Jadi ini kami harap kejadian yang terakhir kali lah di dunia sepak bola. Karena kita harus menerima kekalahan itu secara dewasa. Menang dan kalah itu hal biasa di dalam sepak bola. Yang kita cari itu hiburan. Nah itu. Artinya bisa lebih dewasa lagi lah? Ya, pasti harus. Setuju gak Bang kalau selama kasus ini tidak diusut tuntas, tidak ada pertandingan dulu? Kami sangat setuju. Harus diusut secara tuntas karena kan ini semuanya berkaitan. Perangkat pertandingan, supporter, polisi, pengamanan, panpel, harus diusut tuntas lah. Biar beres dan dijadikan pelajaran ke depannya. Untuk main malam sendiri harapan supporter gimana? Kalau harapan supporter dari dulu untuk main malam kalau bisa jangan diadakan lagi, ditiadakan lah, dikembalikan lagi jam tayangnya seperti dulu. Nah, itu harapan kami semua itu mulai awal liga. Semoga dengan atas kejadian ini PSSI, PT LIB atau yang pihak terkait untuk merevisi jamnya lah seperti yang dulu lagi biar enak. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.